Pemkot Tangerang tiada henti untuk sosialisasikan pencegahan penyebaran corona di masyarakat, seperti melakukan wawaran bersama pada Jumat malam 3 April 2020. Kegiatan yang melibatkan unsur OPD, TNI, dan Polri ini berlangsung di sejumlah jalan di Kota Tangerang. Tidak hanya di jalan protokol kota, tetapi memasuki wilayah permukiman yang disinyalir terdapat banyak aktivitas sehingga rentan terjadi kerumunan masyarakat. Wali Kota Tangerang Haji Arief Erwismansyah yang memimpin langsung kegiatan ini berharap dengan adanya kegiatan ini, masyarakat lebih peduli untuk menjaga jarak, menjaga kebersihan, serta menjaga kesehatan. Jadi malam ini kami pemerintah Kota Tangerang dengan TNI Polri dipimpin langsung Pak Kapolres Pak Dandim dan juga pimpinan DPRD ini akan melakukan monitoring dan juga sosialisasi ke masyarakat. Ya, terutama kita menghimbau masyarakat untuk bisa beraktivitas di rumah. Ada kurang lebih 97 personil dari gabungan TNI, Polri termasuk pemerintah Kota Tangerang, POPP, Dishub, BPBD. Ada juga teman-teman dari komunitas KNPI dan Pramuka ikut terlibat. Nah, mudah-mudahan ini mengajak masyarakat untuk melakukan social physical distance. Ya, terus kalaupun dia mau perlu beli makanan dan lain sebagainya, dihimbau untuk bisa dibawa pulang. Ya, jadi nggak nongkrong-nongkrong lah. Ya, seperti itu. Dan ini perlu kerjasama dan perhatian kita semua. Tapi kita nggak akan pernah berhasil kalau masyarakat juga nggak membantu dan mendukung. Ya, ini sudah hampir sebulan kondisinya secara nasional dan kita pengen semua bisa mengikuti seluruh arahan dan anjuran dari pemerintah supaya wabah corona ini bisa cepat teratasi. Kegiatan ini juga menyasar para pemilik toko maupun tempat makan, sehingga para pemilik dapat mengatur tempat duduk dan menyediakan tempat cuci tangan bagi para konsumen. Ayo bersama kita hentikan penyebaran corona dengan mematuhi himbauan-himbauan pemerintah, seperti menjaga jarak, menerapkan pola hidup bersih dan sehat, serta makan makanan dengan gizi seimbang. Tim Liputan Kontributor Tangerang TV.